sekretariat sementara pihak JJ08 ternyata sudah diturunkan. Untuk itu, mudah-mudahan Bakul Tempo semakin laris, guys. Karena sudah gak ada sekretariat loh ya. Selamat datang di channel YouTube-nya Grup PSAT Sedunia Loyalis Madiun. Buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel kami, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Pipit Madiun, di channel YouTube-nya Grup PSAT Sedunia Loyalis Madiun. Saya berkunjung di kediaman Kang Mas Sukrianto dan saya mencari informasi bahwa plang atau papan nama yang berada di Jatimurni ternyata informasinya sudah diturunkan. Untuk itu, ikuti penelusuran saya di Jatimurni. Oke guys, kita mau eksplorasi pembuktian Jatimurni. Yes, kita masuk di Jatimurni. Itu Jalan Jatimurni, Kelurahan Klegen, Madiun. Hanya untuk pembuktian saja, saya tidak mau hanya kata orang. Saya maunya pembuktian real, apakah benar-benar sudah dicopot itu plaknya, punya sebelah. Kita sudah sampai di Jatimurni dan kita mau cek apakah plang yang tulisannya sekretariatnya, nah sudah dicopot itu yang cat kuning itu tadi. Ini guys rumahnya. Nah itu bekasnya plang. Nah itu di atas itu sudah dilepas. Oke, dari sini pembuktian sudah jelas bahwa tidak ada sekretariat di Jalan Jatimurni dan sudah dilepas. Untuk alasan kenapa dilepas nanti bisa konfirmasi sama yang melepas ya guys. Ada yang tahu nggak Lur, pindahnya kemana yang sekretariat di Jatimurni? Jika ada yang tahu, komen ya, kasih tahu kami. Salam persaudaraan dari kami, admin grup PSAT Sedunia Loyalis Madiun. Salam persaudaraan, SHTRAT! Jaya! Punjer Madiun! Los! Los! Los!